sahabat, akhirnya kita pada resep yang terakhir. Dan resep yang terakhir seperti sahabat semua tahu, ini adalah resep modifikasi dari Rudy dan sahabat. Nah, hari ini saya punya yaitu ayam asam kunyit. Pasti ini rasanya itu kayak seger-seger. Iya, benar. Kuahnya nyemek dikit. Nyemek ya. Ini yang racikan yang bikin beda ya mas ya. Apa aja nih mas? Ini ada mangga muda yang diserut kasar seperti ini. Ini yang asamnya ya. Kemudian ada asam belimbing dari belimbing sayur. Ya, belimbing sayur. Kemudian ada air jeruk lagi. Asam. Ini yang jarang dipakai. Biasanya ini nasibnya kasihan sekali mas. Nasibnya tidak bisa berubah dari pakemnya. Selai nanas. Ada selai nanasnya. Ada selai nanasnya juga. Oh, berarti nggak cuma buat roti ya? Iya. Coba kalau kita angkat dimasukkan ke dalam masakan itu rasanya juga unik dan enak. Ya. Nah, ini untuk yang tidak dihaluskan. Yang dihaluskannya ini mas, lengkuas, ada jahe, bawang putih, bawang merah, kemiri gitu ya. Nah ini kita haluskan ya mas. Oke. Pertama yang kita masukkan adalah bawang merah 5 buah seperti ini. Kemudian 3 siung bawang putih ya. Kemudian ada 2 butir kemiri ya. Nah, lengkuasnya yang kita butuhkan sebanyak 2 cm. Jahenya yang kita butuhkan 3 cm. Nah, supaya karena mau di blender supaya mudah ya nanti. Potongnya kecil. Nah, seperti ini ya sahabat. Ini saya sisihkan dulu. Nah, ini supaya mudah menghaluskannya, saya akan beri sedikit air. Kemudian ada bumbu bubuknya. Yang pertama saya akan masukkan adalah Desaku kunyit bubuk ya. Ini sebanyak 1 sendok teh. Kemudian akan kita tambahkan lagi Desaku ketumbar bubuk. Ini sebanyak 1 sendok teh. Kita masukkan Ladaku merica bubuk sebanyak 1/2 sendok teh. Kita tambahkan garam 1/2 sendok teh. Ini kita haluskan. Oke, kita haluskan sekarang. Oh ya, cukup. Nah, ini isinya ke sini mas. Yang pertama ayamnya ya. 1/2 ekor, kurang lebih 600 gram. Cukkan dulu di sini ada daun salam, 2 lembar. Besar serainya 1 batang ya. Ini terlalu panjang, kita potong aja. Perbelah ini kan berarti keluar ya. Keluar. Baru kita memarkan. Jadi ini tidak besar, bisa-bisa lebih prosentasenya lebih besar ya keluarnya ya. Oke, kemudian saya tambahkan bumbu yang dihaluskan. Nah, seperti ini. Ini. Oke, kita masukkan. Nah, ini kalau kita masukkan kurang lebih segini ini 1/2 liter ya, Mas. Iya. Sambil kita cuci ya, sahabat ya. Sambil kita takar. Sayang banget, Mas. Tuh. Ini kita panaskan sekarang. Nah, ini kita biarkan sampai bumbunya menyusut 40% ya mas dari sekarang. Nah, ini kita masak sampai betul-betul bumbunya meresap ya ke dalam ayamnya. Mas, ini sudah bagus ya. Sudah reduce atau sudah berkurang sampai 40%. Nah, ini saya masukkan cabai-cabainya dulu, Mas. Ini ada cabai rawit. Cabai merah yang besar. Cabai hijau. Ini masuk semua. Oke. Ini biar kena dulu dengan kuahnya. Ini kan nggak pakai gula ya, Mas, ya. Tapi pakai selai nanas, Mas. Oh, iya. Jadi manisnya dapatnya dari selai nanas. Terus ada segernya dari nanasnya juga. Jadi ini kita masukkan 1 sendok makan nih, Mas, ya. Kita tinggal aduk aja. Ini sudah cukup kayaknya ya. Cukup. Kita masukkan mangga muda yang diserut. Sama belimbing sayurnya. Sedikit layu, aduk sebentar, baru matikan. Iya. Nah, ini sudah saya matikan ya. Jeruknya bisa masuk, jeruknya langsung hidangkan. Oke, ya, siap. Nah. Kita angkat dulu. Nih. Kita taruh tuh. Mangga mudanya. Monggo Mas, mau dari sini apa dari situ juga nggak apa-apa. Saya penasaran sama kuahnya nih, Mas. Kuahnya dulu. Iya, kuahnya dulu. Siap. Sama tuh ada mangganya. Oke,
Enak loh mas. Seger ya? Kan asem, tapi nggak terlalu asem banget. Iya, asemnya berwarna. Unik rasanya. Unik ya? Unik ya. Unik tapi enak banget. Aduh, terima kasih mas. Nah, sudah selesai. Aromanya menggoda ya. Tadi rasanya gimana mas? Enak banget. Enak banget. Nah, sahabat mumpung masih pagi nih, jadi siap untuk dibelanjakan bahan-bahannya. Saatnya kita coba. Mari makan kita ya.